Sobat Savana, kalau tadi kita udah bahas soal beda kodok sama katak, sekarang kita mau kasih tahu nih bedanya kura-kura darat dengan kura-kura air. Ini kura-kura darat ini nih, ini sulcata. Iya, ini mah Pak Irfan aja yang jelasin, aku kalah lah. Oke, ini sulcata nih. Sulcata, ini kura-kura ketiga terbesar di dunia. Nih, ini sulcata. Kita lihat sulcata ini kura-kura darat. Seperti yang tadi, kalau ini tuh jari-jarinya juga nyata. Beda dengan nanti kalau kura-kura air. Itu ada selaput untuk berenang. Betul. Ya kan? Eca! Masa kalau ini nggak berani sih nggak mungkin ya. Orang ini kayak gini. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ntar, kok si Eca berani yang ini? Kita suruh dia pegang ya, nggak es? Itu kok ngigit, bisa kata. Kura-kura masa nggak berani? Sini! Ini kura-kura doang. Gue tadi ngangkat berat. Nah, coba kalau sekarang ini berat enggak? Coba angkat. Iya. Yeah. Jangan lebay. Bener kan berat kan? Ini berat loh. Ini sumpah loh, biasa biasanya lebih enteng. Segede gini biasanya enggak seberat itu. Ini cukup berat, makanya tadi gue kok berat gitu. Coba yang ini, Cak. Yang ini berat apa enggak nih? Coba yang ini. Enggak, lu mah ini banget. Lu mah menuduh kita mulu, negative thinking. Enggak kan? Enggak lebay. Enggak kan? Nah, sekarang lu pindahin ini juga angkot. Kebetulan kita mau beres-beres. Ini namanya Florida Snapping Turtle. Jadi asalnya dari Florida, Amerika. Iya. Kakinya bisa dilihat tuh, kakinya tuh ada selaputnya itu untuk berenang. Tenang guys, gue pegang. Kalau pegang sulcata mah, Bang Eca berani sobat. Nah, kalau pegang kura-kura yang barusan dipegang Audrey, berani gak ya Bang Eca? Ini gak terlalu galak. Galak juga kan? Namanya kan snapping turtle ya? Iya, itu dia. Jadi mereka ini sebenarnya memang dari dasarnya sudah galak. Tapi lu kenapa tunjukin yang ini dulu, terus berarti ada yang lebih galak lagi? Karakter, kita ngomongin tentang karakter. Karakter ini sebenarnya paling galak sih. Jadi aku keluarin yang udah paling galak dulu. Gak semua kura-kura air itu agresif, tapi kalau gigit itu kemungkinan gigit. Mereka makannya tuh daging betul, karena carnivora. Jadi kalau ini kan nggak tahu ya, di dunia snapping turtle ada beberapa jenis kan, ada alligator snapping turtle, terus ada kalau ini Florida snapping. Kalau menurut aku pribadi, Florida snapping ini jauh lebih galak daripada yang lain-lain. Emang beneran? Kalau menurut aku pribadi, karena ini Florida ini, semua enggak, jadi yang ini Florida. Itu Florida bandingin sama ini AST biasa. Ini AST yang kalau AST biasa cuman begini doang, tapi mangapnya lihat. Iya, itu betul. Nah, ini yang berkali-kali gue ceritain, ini yang kalau di dasar sungai itu dia mangap gitu. Terus lihatin lidahnya. Lidahnya tuh warna merah. Nah, itu biasanya sih kayak cacing, menyamar jadi cacing tik tik sampai ikan menyangka itu cacing, menghampiri kemudian hap gitu. Betul. Kalau si Florida tadi lehernya bisa panjang banget. Bohongan, lu bisa ke belakang. Enggak bisa ke belakang, tapi bisa hampir setengah badan ke belakang. Jadi makanya tadi waktu pas nge-trike jauh kan lumayan. Sorry, tadi lu gituin atau tadi dia gitu? Dia gitu sendiri. Nah, ini kura-kura Ambon nih. Ini banyak yang pelihara juga. Ya. Ini kalau ini Ambon tuh sebutnya apa, ini bisa nutup ya? Bisa nutup. Dia plastronnya bisa nutup. Ya, ini bisa nutup dan senutup-nutupnya. Jadi jadi kalau katanya gini, kura-kura semuanya kepalanya bisa ngumpet. Enggak. Si Ambon ini bisa. Yang lainnya enggak bisa gitu. Ya, setakut-takutnya dia tetap aja dia du gitu. Tapi dia bisa ngumpet. Nih, ini lihat ngumpet, ngumpetnya tuh. Tuh, beneran gak ada. Beneran sampai gak ada. Bahkan kalau yang batok, bener-bener masuk dan batok. Bener. Ini jadi Ambon, bukan Ambon yang batok ya? Bukan, jadi ada dua tipe. Jadi ada ceper, ada batok. Kalau si batok itu, batoknya tinggi gitu. Ya, kalau ya, ceper ya, ini ceper. Iya. Lucu ya. Dan ini asli Indonesia. Asli Indonesia. Oke. Pegang kali, Ca. Ini mah beneran gak apa-apa. Tuh, oke. Hei Allah! Hei Allah! Hei Allah! Si Audrey ini emang luar biasa berani ya sobat. Lihat aja deh koleksi binatang peliharaannya. Semuanya eksotis punya.
masih banyak binatang lainnya ya. Masih ada di Indo Exotic Pets. Yang kemana-mana tetap di Savana Safari bersama Irfan. Awo. Yeah.